Oke bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, diinfokan ini ada Betavo B1808N. Nah, ini N ini mengindikasikan bahwa komponen ini neodium 8 in. Nah, kita unboxing untuk komponen ini. Set. Kita lihat untuk komponennya seperti apa. Nah, ini cocok buat middle atau buat land array gitu ya. Ini sebelum ke barangnya kita baca data set dulu. Nah, B808N neodium. Ini nominal diameternya dia 210 mili, impedance 8 ohm, power wattnya 300, sensitivity di 95 dB, frekuensi ring 80 sampai 6000 Hz. Nah, ini voice coil diameter dia 65,5 mili. Kita ke barangnya ya. Barangnya kecil tapi sangat recommended buat land array. Jadi ini 8 neodium. Barangnya seperti ini dia. Nah, kita buka dulu. Ini 8 in, dia sudah coating. Nah, kita lihat magnetnya. Nah, magnetnya neo. Mungkin kalau komponen yang 18 in double magnet. Nah, ini Betavo juga ada neo yang versi 8 in. Nanti ke depan 21 neo juga ada seri terbaru mungkin ya. Ini dia 8 ohm wattnya 300. Nanti kita mau coba di dalam box ini. Nanti buat teman-teman yang mau custom middle land array 8 in ya, ini rekomendasi buat kalian seri Betavo B808N. Untuk harga nanti bisa menghubungi nomor yang saya sebutkan ini. Ya, simak baik-baik nomornya dan jangan lupa dicatat di 0822 30.332. Nanti bisa menghubungi nomor tersebut. Ini harganya enggak sampai 1 juta kemarin diobral. Neo loh ini, komponen neo enggak sampai 1 juta ini. Buruan sebelum kehabisan. Nah, kita nanti coba di sini ya, semoga pas ya ini diameternya. Untuk baute. Dan ternyata pas. Nanti kita coba untuk suara middle-nya. Ini diwalek ngene mending ra. Ngene kok dijajal ngene ya. Ready stock di Ruko Brewok Elektronik. Buat teman-teman yang mau order juga bisa via toko Oren ataupun marketplace yang lain. Nah, tapi bisalah nanti, enggak usah lewat toko Ren, langsung transfer saja. Ini barangnya. Nah, keren kan? Dilihat dari segi cangkang, daun, magnet, dia sangat elegan. Oke, kita coba dulu dan jangan lupa tonton terus video-video terbaru dari saya. Selamat mendengarkan untuk Jackson Betavo 8 Neodium. Oh, dia ini yang bunyi nih saja ya, soalnya ini langsung lewat kabel, jadi enggak pakai crossover box ini ya. Surabaya. Ya, frekuensinya masih ada tweeternya. Nanti kita setting datanya, tadi bisa sampai 6000.
kita pakai DLMS ini. Asli. Rp6.000. Nah, ini pakai manajemen Esle. Ini frekuensinya 125 sampai 6.000. XPL Audio Production. Frekuensi 200 sampai 6.000. Kita putar pakai lagu dari Betavo Musik ya. Ini ada banyak lagu dari Betavo Musik. Kita coba yang ini, yang dari Odd Naira remake. Nah, untuk ini 200 sampai 6.000. Tadi kalau di data dia bisa 80 ya. Kita Betavo Professional Audio biar lebih ngelow. Satu, dua, lima. Buat 1.000. Itu tadi sekilas review dan juga untuk suara dari Betavo 808N Neo Genium. Nah, kita sudah selesai untuk cek sound. Nah, ini tadi langsung ya, nggak pakai crossover karena boxnya nggak sama ini. Soalnya bukan yang ini speakernya. Oke, terima kasih. Atau kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video selanjutnya. See you next content.